Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hijau Bloggers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si Bapak Tampan Rangka Ajok dan si cantik Heiko van der Vegan setiap harinya di channel ini. Oke, sahabat Hijau Bloggers, kali ini ada kabar baru ini. Dimana di sini datangnya dari si cantik Heiko van der Vegan. Ternyata di sini Heiko sudah balik ke Jakarta dan siapkan proyek terbarunya bersama Abijar. Nah, sahabat, tentu kalian semua penasaran dengan pembahasan Mimin kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke, sahabat Hijau Bloggers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Hijau dimanapun kalian berada? Senang sekali Mimin bisa hadir menemani kalian semua untuk memberikan kabar terbaru seputar Heiko van der Vegan. Di sini kabar terbarunya, Heiko sudah berada di Cafe Koko kembali. Dan di sini Heiko sudah siapkan ya proyek terbarunya dengan Abijar Al-Bukhari, karena di sini mereka berdua ini akan satu proyek photoshoot. Nah, tentunya kalian semua semakin penasaran kan, makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Hijau Bloggers, di sini ternyata Heiko van der Vegan sudah balik ke Jakarta ya. Dan yang mana di sini Heiko sudah berada lagi di Cafe Koko-nya nih, sedang bikin kopi. Dan sontak saja ya sahabat, di sini dukungan-dukungan dari para Heikovers sudah semakin melimpah ruah dan sudah tidak sabar ingin melihat proyek terbaru Heiko van der Vegan bersama Abang Abijar nih. Yang mana di sini si ganteng Abijar ini akan dipasangkan dengan Heiko van der Vegan untuk proyek photoshoot terbarunya. Dan alangkah senangnya kita ya bila sudah melihat Heiko van der Vegan sama Abijar. Tentunya ini sangat menyenangkan buat kita ya. Hitung-hitung kita mengobati luka kita setelah kita tahu Rangga Ajut sudah bersama cowok lain, cewek lainnya. Nah, sahabat, Heiko van der Vegan di sini terlihatannya nyaman-nyaman saja ya, santai-santai saja, tidak terlihat raut mukanya yang sedih atau gimana ya. Tapi dilihat dari sini kelihatannya muka Heiko semakin celing. Di sini dia beri caption Cafe Koko Cibubur katanya. Nah, bagi kalian yang sering mampir ke Cafe Koko, buruan nih mampir lagi ke Cafe Koko karena Heiko sudah pulang ya dan sudah ada di Cafe Koko kembali. Dan seperti yang kita ketahui bersama ya sahabat, bahwa Heiko ini adalah sosok gadis cantik blasteran Belgia Indonesia yang mampu menghipnotis kita semua, karena dia itu adalah sosok gadis yang baik dan sosok gadis yang multi talenta, serba bisa ya, bekerja keras
dan juga Haiko ini adalah sosok wanita yang tangguh. Walaupun hentakan-hentakan cobaan datang terhadap dirinya, tapi Haiko masih tetap tangguh dan tetap tersenyum manis. Nah, sahabat, di sini kita bisa melihat ya bahwa Haiko ini adalah orang yang sangat sayang terhadap keluarganya. Makanya kemarin kita melihat hidupan Haiko bersama keluarga tercinta ya, keluarga. Sekarang Haiko sudah balik ke Jakarta untuk mulai lagi aktivitasnya, yaitu photoshoot bersama Abang Abijar. Nah sahabat, bagi kalian semua yang masih penasaran, pantengin terus channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Haiko Van Der Vecken dan Abang Abijar. Nah, bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel. Oke sahabat, Hijab Lovers, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.